Nah, di sini kita punya soal requestan dari teman kita ya, Muhammad Nur Taufik. Nah, kalian bisa lihat soalnya ya ini. Mohon coba dijelaskan Kak bab fungsi komposisi dari tiga fungsi. Nah, jadi gini ya, ini fungsi komposisi itu sama juga dengan fungsi memasukkan ya. Fungsi memasukkan buat nomor satu. Yang ini ya, F bundaran GX. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini si FX ya, ini kan F sama juga dengan ya FX bundaran GX. Ya kan? Ini sama ya. Oke, maksudnya si GX ini ya, ini si GX masuk ke F. Nah, sampai sini paham ya? Nah, FX-nya kan ini ya. FX-nya kan ini. Dimasukin oleh GX yang ini. Biar kalian lebih paham lagi, ya udah saya jabarin aja. Ini FX ya. Bundaran ini FX bundaran GX. GX. Nah. Oke. Si fx-nya apa? Fx-nya kan ini. X kuadrat min 2x min 3. Bundaran gx-nya 2x plus 3. Nah, ini ya yang sebelah sini masuk ke sini. Yang dimasukinnya itu x-nya ya. Ini masuk ke X ini ya. Nah, jadinya yang ini X yang ini kita ganti ini. 2X plus 3 ada tanda kuadrat ya. Dikurang 2 X yang ini kita ganti dengan 2X plus 3. Dikurang 3. Nah, ini kita kuadratin 2x kuadrat sama juga dengan 4x kuadrat. 2x kali 3 kali 2 jadi 12x. 3 kuadrat 9. Min 2 kali 2x jadi min 4x. Min 2 kali 3 jadi min 6 dikurang 3. Nah, ini jadi 4x kuadrat ya. 12x min 4x jadi 8x. Habis itu 9 dikurang 6 dikurangi 3 jadi habis ya. Nah, jadi buat yang ini ya, ini jawabannya ya. Oke, kita buat aja yang nomor 1 ini ada 2 bagian. Buat nomor 1 ini buat yang A. Habis itu yang B. Yang B yang ini ya. Ini kan soalnya F, ini kurung besar F bundaran G bundaran H X. Oke, ini sama juga dengan F bundaran G ya. F bundaran G di sini kita tahu 4X kuadrat, 4X kuadrat plus 8x. Oke, ini bundaran hx ya kan, hx. Hx-nya 2 min x. 2 min x. Nah, ini masuk aja, ini masuk ke sini, masuk ke x. Nah, jadi 4 x-nya kita ganti 2 min x ada kuadrat tambah 8, x-nya kita ganti 2, min x. Oke, jadi hasilnya 4 dalam kurung 2 kuadrat 4, 2 kali min x kali 2, jadi min 4x, min x kuadrat. Ya. Ini min x dikuadratin, jadi plus x kuadrat. Ditambah ini 8 kali 2, 16, 8 kali min x jadi min 8x. Oke, saya lanjut di sini ya. Nah, ini 4 kali 4 kan 16.
4 kali min 4x jadi min 16x. 4 kali x kuadrat jadi plus 4x kuadrat. Nah, ini 16 min 8x. Oke, sehingga hasil akhirnya ya ini 4x kuadrat min 16x min 8x jadi min 24x. 16, 16 jadi 32. Nah, ini adalah jawaban untuk yang ini ya. Oke, ini buat nomor 1. Sekarang kita coba nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nah, buat yang nomor 2 ini. Nah, ini yang diminta itu H masuk ke G. H masuk ke G ya. Nah, buat nomor 2 yang A. Oke, ini G, O, H, X. Kita jabarin ya. GX bundaran HX. Oke. Nah, kita langsung aja, langsung kita jawab aja. GX-nya kan ini ya, 2X plus 3. 2 ya. Ingat, X-nya ini, ya ini nanti pusing ya. Tulis aja deh satu-satu, GX-nya 2X plus 3. Ya, bundaran GX, HX-nya 2 min X. Nah, ini masuk ke X. Jadi 2 dalam kurung 2 min X plus 3. Oke, ini 4 min 2X plus 3. Jadi min 2X ini plus 7. Nah. Oke, buat yang B. Ini ya, MB ini ya. Nah, ini F bundaran G bundaran H X. Nah, kita tahu bahwasannya si FX-nya ya, FX-nya di sini ini ya, X kuadrat min 2X min 3 bundaran G bundaran HX. G bundaran HX ini sama juga dengan ini ya, min 2X plus 7, min 2X plus 7. Nah, ini masuk ke X nya ini ya. Oke, saya lanjut di sini aja ya. Nah, oke, ini min 2X plus 7. Oke, ini ada kuadratnya ya. Dikurang 2 dalam kurung X-nya min 2X plus 7 dikurang 3. Nah, ini sama juga dengan min 2X, kita kuadratin jadi 4X kuadrat. Min 2X kali 7 kali 2 jadi min 28X 7 kuadrat sama juga dengan 49. 49 ya. Min 2 kali min 2X jadi plus 4X. Min 2 kali 7 jadi min 14. Ini min 3. Nah, jadi hasilnya 4X kuadrat min 28X plus 4X jadi min 24X. 49 ya, ini 17 kan. 49 dikurangi 17 jadi 32. Nah, ini adalah jawabannya ya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. BTW, kalau pengen request soal ya, saya saranin jangan di kolom komentar ya. Kenapa? Karena yang komentar tuh banyak, takutnya nggak kebaca. Alangkah baiknya kalian kalau pengen request soal itu ke Instagram saya ya. Nah, ini @masterfernando2020 ya. Request soalnya itu kelas 10, 11, 12 ya. Silahkan.
ataupun bagi SMP atau MTS ya silahkan juga ya. Kalau saya bisa bantu ya insya Allah saya bantu. Oke, sampai jumpa, bye.